Hubungan Suratul Kahfi dengan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Di salah satu cerita di dalam Suratul Kahfi, cerita para pemuda Ashabul Kahfi yang mereka melarikan diri berhijrah dari kota yang pimpinannya orang zalim, raja yang zalim yang mengganggu keyakinan dan keibadah mereka. Mereka juga ketika Allah SWT selamatkan mereka dari kerajaan yang zalim dan mereka masuk kepada gua yang dinamakan Ashabul Kahfi, dan disitulah terwujud menabadikan cerita dan bacaan Suratul Kahfi melindungi kita dari kezaliman, melindungi kita dari kejahatan. Di antara kezaliman dan kejahatan adalah fitnah Al-Masihul Dajjal. Sebagaimana janji Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama Suratul Kahfi dan membacanya akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Al-Masihul Dajjal.